Tutupan? Ngelawan tuh berontak sih, Pak. Berontak? Rek, ngejar rowok, Pak. Terus? Disumpal, Pak, itu. Kenapa? Celana dalam. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini kita akan melakukan penangkapan terhadap pelaku terduga pembunuhan yang terjadi di daerah Arjasari. Tim di lapangan sudah menginformasikan bahwa pelaku di sekitar Pasar Caringin. Apabila pelaku melakukan perlawanan, lakukan tindakan tegas. Mengawali kegiatan, berdoa mulai. Baik, malam ini kita akan melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan yang ada di daerah Arjasari. Untuk pelaku diduga hanya satu orang berdasarkan hasil olah TKP dan lidik di lapangan. Dari hasil olah TKP di lapangan, dugaan korban meninggal karena disumpal, terus dicekik memakai kain kerudung dan kemungkinan juga ada perkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Malam, Pak Katim. Malam, Bundan, Bundan, ini pelaku. Baik, Pak Katim. Baik, Pak Katim, serang anggota, awasi. Ulan nanti kita kaburnya. Oke, yuk, nuhun, yuk. Kamu tahu enggak waktu itu si hidup atau udah meninggal? Ngapain, Pak? Ngapain? Kamu tinggal pergi? Iya, Pak. Di tunnel tuh. Cepat ditunggu. Si yang ngelawan tuh waktu itu. Terus tes ribut digunakan pakai naon? Tutupan. Ngelawan tuh si berontak sih, Pak. Berontak. Rek, ngejar rowok, Pak. Terus disumpal oleh Pak itu. Kenapa? Celana dalam. Celana dalam? Celana dalam saha? Ngai dirinya. Ngai dirinya? Nu saha eta teh? Ngai sisi. Mana? Terus mana kemana deh itu? Ini mana kemana? Hah? Sung angkat deh, Pak. Angkat kemana? Ya kabur ya gitu. Ai di deh karena gerungan baturan, Pak. Baturan di kemana emang? Itu kabur, Pak. Yuk. Terus nama lu bisa eta mah? Hah? Da termake anuk cing. Termake anuk. Emang senaun eta sih? Jigana geus beres ibak, Pak. Beres mandi. Eh, berapa kali kamu perkosa? Seberapa kali, Pak? Satu kali. Iya. Naon maksudna eta teh? Tergoda, Pak. Tergoda. Tergoda naon? Kenapa? Da sih. Mani terus si anukna muka, Pak. Nah, wes si itu. Awo, Pak. Awo. Sama anjing-anjing. Anjing-anjing. Jadi dua kali datang ke situ teh. Iya, Pak. Kumaha tah? Caritakeun. Nah, ai pas pagi-pagi jam 9 mah nyanak acis, Pak. Sekitar 250 lah.
Terus? Ya, Abi timbul rasa penasaran gitu, Pak. Sorena Abi kaditu deui. Erek nganak tabung gas jeung sepatu. Terus? Dan kabur ka pergo ku Pak. Erek kabur ka mana, Bi? Ya, tadi naik. Kabur jauh, ya, Pak. Ka mana? Bet aya dicaringin sorangan gitu. Tapi biakeun duit, Pak. Biakeun duit? Ya teh kenaon, Bi? Ya, erek nengan tumpangan we, Pak. Tumpangan. Kalau bat truk ke pasar. Kaburu gitu, kacandak. Kaburu. Ke polisi. HP korban jeung sepatu di kamana kan? Jual, Pak. Hah? Jual ka saha? Ka konter, Pak. HP. Ka konter. Ada sepatuna? Duka ka saha we, pada abi tos chef acis teh, Pak. Jual sabaraha? Ada mirah, Pak. Oh, sabaraha? Ku, Pak. 100.000. Terus dipake kunaha teh duitna? Ya pake jang abi. Ngaroroko we Pak, jeung ongkos kabur. Nya geus madog nya merkosa semaehan. Sepatu dijual, HP dijual, HP korban. Terus eta SM aya WA eta balasan. Hah? Nya Pak. Soalnya pas Senin eta korban geus meninggal, Sabtuna aya WA keneh di si. Hah? Geus saya tadi balas. Geus saya tadi balas. Hah? Abi. Kenapa ka dibalas maneh? Kenapa ka dibalas aya? Hoyong Pak. Hoyong naon aya ka panggih? Ya, Pak. Pada tanggal 6 Maret 2023 ya, tepatnya jam 11, itu ada keluarga dan tetangganya yang melihat bahwa korban ada di dalam rumah ya, seolah-olah tertidur karena dibalik selimut. Namun setelah digedor-gedor, pintunya diketuk-ketuk dan tidak ada respon, maka warga melaporkan kepada Polresta Bandung. Dengan adanya informasi tersebut, kami datang ke TKP dan dari situ kami melihat bahwa kondisi korban itu dalam kondisi tidak berbusana, ditutupi dengan selimut, dengan mulut tersumpal oleh pakaian dalam, dengan celana dalam ya, dengan celana dalam. Kemudian kami langsung melakukan olah TKP, kemudian mendapatkan informasi dari para saksi-saksi, dan semenjak kejadian tanggal 6 Maret 2023, kami bisa mengamankan tersangka itu pada tanggal 7 Maret 2023. Selang satu hari kami bisa amankan dengan posisi tersangka itu dalam upaya kabur di daerah Caringin di Kota Madia, Bandung. Setelah kami melakukan persesuaian antara kondisi di TKP dengan keterangan saksi dan keterangan tersangka, kami mengambil kesimpulan bahwa motif awalnya tersangka ini ingin melakukan pencurian karena memang beberapa jam sebelum tersangka masuk ke dalam rumah itu melakukan pengamatan terhadap rumah tersebut terlebih dahulu. Di situ terlihat bahwa rumahnya sepi, tidak ada aktivitas. Maka lewat pintu belakang, tersangka masuk, melakukan pencongkelan pintu belakang. Dan pada saat tersangka sudah mengambil sejumlah uang, tersangka berupaya untuk mengambil TV milik korban. Pada saat tersangka berusaha untuk mengambil TV, korban keluar dari kamar mandi karena baru selesai mandi, hanya dengan berbalutkan handuk. Pada saat korban melihat adanya tersangka, korban berupaya untuk berteriak minta tolong. Kemudian dilakukan pencekikan tersangka kepada korban menggunakan jilbab korban yang berwarna merah. Setelah dilakukan pencekikan, kemudian dibalikkan posisinya, posisi korban ini oleh tersangka, maka handuknya tersingkap, terbuka. Dan pada saat itu dalam kondisi tidak berbusana, muncul niat daripada tersangka untuk menyetubuhi korban. Setelah selesai, itu korban masih tidak berdaya, ditutupi oleh tersangka dengan selimut, kemudian tersangka melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka kami jerat dengan pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kemudian kami lapisi dengan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia dengan pasal 365 ayat 3 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, dan juga kami lapisi dengan pasal 286 di mana perkosaan terhadap korban yang tidak berdaya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.